Ya sendiri iya. Helm yang biasa dipakai buat race kan dulunya hitam, tempat jatuh terus dicat ulang sama dia. Ya ini minta mawar, motif mawar. Iya. Tiba-tiba minta mawar. Iya. Ya. Biasanya enggak suka yang lembut-lembut ya, tinggi-tinggi ya. Dipakai buat race kan dulunya hitam, tempat jatuh terus dicat ulang sama dia. Ya ini minta mawar, motif mawar. Iya. Tiba-tiba minta mawar. Iya. Biasanya enggak suka yang lembut-lembut ya, tinggi-tinggi ya. Tapi ya Brisa memang dijadwalkan hari ini main Mas ya. Iya, terus juga ya. Iya. Sepeda juga sudah siap ya. Siapanya normal-normal aja kayak seri-seri sebelumnya, nggak ada yang biasa-biasa aja. Tapi ada target dari Amrisal untuk buat bikin sendiri apa sih sebelum meninggal? Almarhum memang kepingin juaranya One Prix. One Prix ya. Kelas ya, ya kelas expert. Untuk terakhir ya peringkat berapa mas? Untuk seri terakhir peringkat 2. Ya, Sentul dari seri 4 Sentul dia peringkat 2. Jadi mekaniknya almarhum apa mas pesan? Selamat ya. Sama ya, ya kesannya ya menyenangkan mas, karena jarang ada susah. Jadi dia kalau ngasih input data pasti bagus. Jadi memudahkan kita untuk nyari settingan maksimal. Sosok Amrisal Dedus berapa mas? Kepada teman-teman, kepada almarhum, anak yang baik, ya dia tekun sholat lima waktu, gak rewel, dan itu pun sama teman-temannya baik semua, jarang ada masalah. Tapi ada pesan gak?
mas dari abis itu nggak ada teman-teman atau apa gitu? Nggak ada, biasa aja ya. Ada sebagian. Kalau firasat tidak ada, biasa-biasa aja ya, cuman nggak terlalu. Kalau soal helm ya itu biasanya dia nggak suka mawar, tahu-tahu suka mawar, dan itu pun kemauannya dia. Tahu-tahu dia bawa helmnya terus dibawa ke tukang cat, dia beras dia sendiri. Motif mawar? Ya, motif mawar. Rata-rata soal motor ngobrol, jadi permintaannya dia untuk karakter sirkuit ini mintanya kayak gini, settingan shockmaker kayak gini, ya cuman itu aja. Cuman kan waktu kita lembur kan jarang ketemu, setelah kita selesai lembur biasanya dia ngajak kopi, terus cerita-cerita. Dia mulai dari pemula sampai sidit pasti juara, alhamdulillah juara terus, dan juga rata-rata best time juga. Best time asik. Cepat gini kan cek lagi. Kontrol yang terakhir yang buat anu mas? Enggak ada mas. Enggak ada, cuman dia siapin motor dulu supaya siapin motor dulu biar bagus. Masalahnya saya balap lama. Ngomong gitu aja. Setahu saya juga wajar karena dari Jepang langsung ke Malaysia. Ya. Secara logika ya wajar gitu loh. Dari di Jepang 1 minggu, terus di Malaysia 1 minggu, seharusnya dia Rabu langsung ke sini. Nah, makanya helm ini kan sempat dibawa di Jepang, udah dibawa sama dia, cuman nggak dipakai, kan bacot press. Gracias.